Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Syahruddin Ibnu Arabi Channel. Pada kesempatan kali ini kita ada di Alifa Cellular di nomor 085242817811. Kali ini saya ditemani oleh silakan. Oke. Perkenalkan, saya atas nama Suwandi, promotor Vivo Alifa Cellular Tiki Raya. Jadi okay, untuk khusus Vivo Kak ya. Di sini kami akan menjelaskan sedikit beberapa tentang spesifikasi Vivo V23e. Seri V yang teratas kemarin di kelasnya ya. Untuk V23e. Di sini untuk V23e ini di warna Sunshine Coast. Sunshine Coast ini sudah dilengkapi fitur anti gores. Yang anti gores dan anti debu ya. RAM-nya ini dia sudah total RAM 12 GB. Dan untuk internalnya 128 GB ya. Nah, ini juga sudah resolusi layarnya ini sudah 2400x1800 ya. Dan tentunya sudah Super AMOLED. Ini Vivo V23 nya Super AMOLED. Dan sidik jarinya sudah di layar ya. Iya. Oke, kalau untuk itu langsung saja kita lihat unitnya ya, Kak ya. Oke. Oke. Tunggu dulu. Boleh. Lanjut. Sudah nih? Ya. Oke, jadi kita langsung saja buka unitnya, Kak ya. Langsung kita lihat isinya apa saja kelengkapannya di dalam. Oke, V23e Sunshine Coast. Sunshine Coast. Jadi ini sudah nilai jual yang sudah cashback 2 kali Kak ya. Jadi untuk harganya sudah harga terjangkau. Oke, nanti kita jelaskan harganya. Langsung saja kita lihat unitnya. Nah, untuk tampilannya sendiri seperti ini Kak ya. Tampilannya untuk Vivo V23e. Vivo seri V terbaru dari Vivo juga. Nah, ini sudah ada kakaknya juga yang yeah. V25 ya. Yeah, yeah. Jadi ini masih terbaru juga, cuman dia sudah ada kakaknya untuk V25. Dan ini untuk V23e seperti ini tampilannya untuk warna Sunshine Coast. Jadi ini juga kameranya ada 3 Kak ya. Ini untuk V23 ini kameranya 64 megapiksel. Ya, 64 megapiksel ya. Dan untuk kamera ini ya, kamera WTJ-nya 8 megapiksel. Dan untuk kamera super makronya 2 megapiksel. Jadi dia di Vivo V23 ini sudah 3 kamera. Kamera utamanya 64 megapiksel, kamera WTJ 8 megapiksel, dan untuk kamera super makronya 2 megapiksel. Nah, untuk tampilan belakangnya dia sudah ini Kak ya. Ultra screen. All screen ya Kak untuk layarnya. Yeah. Dan untuk ini kapasitas layarnya sudah Super AMOLED dan tentunya sidik jari layar. Dan untuk kamera besarnya ini kamera depannya 50 megapiksel. Nah, yeah, jadi Kakak yang suka selfie, suka ambil momen terpentingnya, momen indah, ini cocok sekali buat Kakak ya, karena dia sudah mendukung 50 megapiksel. Nah, itu dia. Untuk tampilannya, tampilan luarnya seperti ini ya. Oke, mungkin nah, untuk kelengkapannya ini ada IMEI garansi Kak ya. Dan yeah, untuk garansinya sendiri dia garansi 1 tahun. Nah, garansinya 1 tahun ya. Untuk kita sendiri dia sudah dilengkapi dengan softcase, yeah, pengaman ya, pengaman supaya aman kalau ada benturan. Nah, dan ini juga, ini ada baterai casnya. Tentunya untuk V23 ini sudah fast charging 44 watt. Jadi untuk kakak yang mau bepergian dia sudah cas cepat ya. Jadi tidak lama lagi untuk ngecas dia sudah full. Fast charging 44 watt. Dan tentunya sudah dilengkapi dengan headset.
Headsetnya ini gratis ya kak ya. Untuk kabelnya sudah kabel tipe C. Cas cepatnya fast charging 44 watt dengan Type-C tipe C. Oke, mungkin langsung saja kita nyalakan smartphone-nya kak ya. Nyalakan unitnya. Nah, ini dia. Sudah sangat natural kak ya. Jadi untuk kakak yang suka selfie, silakan saya rekomendasi untuk Vivo V23e. Nah. Dan untuk kapasitas baterainya ini kak, dia sudah baterai 4040 ya, 4040 mAh dan mendukung cas cepat 44 watt. Dan untuk chipsetnya, CPU-nya sendiri dia MediaTek G96, sudah chipset terbaru kak untuk kalangan di 2022 ini. Mantap. Oke, untuk harganya sendiri dia untuk pertama rilis kemarin dia di harga 4.400.000 kak ya. Cuman untuk sekarang di akhir bulan dan akhir tahun ini dia sudah cashback menjadi 3.799.000 dan dibulatkan 3.800.000. Saya rekomendasi untuk kakak yang suka selfie dan suka ini kak, bapak dia untuk mengambil momen pentingnya, silakan saya rekomendasi untuk Vivo V23e. Oke. Bagaimana? Oke, biskut. Oke, men. Tambahin nanti musik. Anu toh? Kasih kami edit musik apa kak? Oke, itulah tadi unboxing sekaligus review ringkas untuk Vivo V23. Vivo V23e. Sekian, jangan lupa video saya di like dengan cara menekan tombol jempol yang jempolnya menghadap ke atas, dan channel saya di subscribe agar tidak kehilangan info video terbaru dari channel saya, dan jangan lupa diaktifkan lonceng. Bagi yang ingin berkomentar, silakan berkomentar sesuai dengan judul, dan jangan lupa videonya di share atau dibagikan agar manfaatnya lebih luas. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.